Ingin tahu bagaimana kegiatan Vincent sebelum membawakan acara Tonight Show? Kali ini Vincent akan mengajak kita mengikuti kegiatannya. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me, tell me, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout. Halo, good people. Bingung kan? Saya aja bingung gimana kalian. Ya udahlah, pokoknya hari ini kalian akan mengikuti kegiatan saya di mana saya akan tapping untuk Tonight Show. Let's go ke dalam. Iya. Halo. Halo. Siap. Oh, siap, siap. Siap. Ale. Well, looky here, looky here. Aduh, good people. Hari ini ada yang aneh. Gak biasa-biasanya saya datang mau syuting Tonight Show ada yang begituan. Nah, ini adalah tempat make up. Ruang seadanya. Seperti biasa, as always, saya selalu datang pertama. Masih menunggu kedatangan Hesti, belum datang. Desta belum datang. Si Hesti, gak tau lah, dia biasa berolahraga kalau pagi. Eh ya. Waduh, terima kasih. Gak biasa ya saya diantar. Eh, sini duduk dulu. Sini duduk. Aduh. Gak disuapin sekalian nih? Kamu udah makan belum? Udah, kemarin. Oh, ini enak nih ikannya. Enak. Dan namanya ikan asin. Saya makan dulu ya. Kotakan lagi. Disinilah keajaiban biasanya terjadi. Dimana yang item-item diputihkan ya. Dengan cara di make up agar tampil lebih cakepan lah di kamera. Pokoknya hari ini good people akan melihat di balik layarnya sebuah taping dari Tonight Show. Lu tuh udah datang Hesti. Si, Hesti telat, Desta super telat. Cewa gue. Apaan di situ? Ada. Tapi kan lo gak dibukain pintu sama orang-orang berbaju ungu tadi kan? Baju. Sembari pakai baju. Wih. Waduh. Mas Ade. Iya. Ya lanjut. Lanjut. Hebat good people hari ini. Satu lama. Alright good people. Sudah standby. Kita masuk. Let's go. Ladies and gentlemen, malam hari ini saya sama Desta excited banget. Terima kasih teman-teman penyiar dari Hits FM. Selamat malam. Selesai. Loh, Widih. Gimana bro? Ntar, ini ungu-unguan lagi nih. Ya, ya kenapa sih? Ini ngapain ada apaan malam-malam Aldi Dery kesini nih? Coba gue mau nanya sama lo dari awal. Hah? Dari awal sebelum melakukan aktivitas lo ngapain aja coba? Dari pagi coba. Ada yang aneh ya? Dari rumah nih. Dari rumah? Masuk mobil. Masuk mobil. Ya, ya masuk mobil lo, masuk penjara. Lu tuh hampir. Masuk mobil. Iya masuk mobil. Radio. Sampai di studio. Set. Keluar. Tau-tau pintu dibukain. Terus? Gue turun, mobil gue langsung ada yang vale. Serang. Masuk lagi pintu dibukain. Nah, lagi duduk dibawain makanan sama wanita cantik. Nah. Itu dia coba. Kalau lu tarik mundur ke belakang, lu gara-gara dengerin apa coba? Tiba-tiba lu kena virus baik gitu. Ingat-ingat pagi-pagi. Radio. Radio apa? 96,7 FM. Nah. 96,7 Hits FM. Iya, Hits FM. Orang yang dengerin 96,7 Hits FM langsung dapat virus yang sangat luar biasa. Pantesan ini ungu-ungu semua ini. Nah. Gua tahu tanggal 24 November nanti kan launchingnya kan. Iya benar. Tanggal 24 pastikan 96,7 Hits FM. Duh, kalian pagi kan? Iya. Kok Anda tahu ya? Kok Anda tahu? Kan barang saya. Antaranya apa namanya?
namanya Sirkus Pagi. Nah, sampai jam 10. Nah, itu dia. Ada Derry, Vincent dan juga Aldi di situ. Ya. Oke lah, kalau gitu kita istirahat dulu. Thank you good people buat nemenin saya seharian ini untuk Taping Tonight Show. Ternyata dari tadi saya bingung ada apa hari ini yang spesial, saya terjangkit virus histeria. Oke. Hits Radio tadi ya. 96,7 FM yang betul akan mengudara tanggal 24 November 2014 ini. Dan Vincent nanti bisa didengerin setiap pagi. Sirkus Pagi. Siaran khusus pagi bersama dengan dua rekannya tadi ya. Ini bakalan seru banget seru harinya. Seru banget menemani kita. Jadi jam 6 sampai jam 10 ya. Semangat ya kan kalau yang di jalan bisa sambil dengerin lagu. Terus juga bisa dengar obrolan mereka. Memberikan informasi-informasi yang pas banget untuk pagi-pagi. Oke, mulai 24 November. Betul.